Bismillah. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Nama itu ta'ala wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa nafa'a wa intifa'a wa ifadah wa istifadah wa hasanah tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Wa du'a ila al-huda wa dalalah ta'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhab ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Ha. Nama pengarah. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, nama pengarah dia Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz namanya. Habib Muhammad itu li Muhammad Salim dia. Muhammad bin Salim. Muhammad bin Salim bin Hafiz. Itu ayah kepada Sidi Habib Umar lah. Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, sehinggalah perkataan dia muka surat berapa tu eh? Muka surat dua sekat mana? Kini jelaslah. Kau kata dia? Atas sekali muka surat dua. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, dalam maksud hadis yang lain berbunyi, dan antara kelebihan seorang alim ke atas seorang abid, yakni ahli ibadat, seperti kelebihan bulan ke atas semua bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para anbiya. Lalu ni kita duk kecek mengenai kelebihan belajar, kelebihan jadi orang alim, kelebihan jadi orang pelajar. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kun alima. Jadi orang alim gitu. Jadi ustazah. Jadi orang mengajar orang. Neh, bukan mengajar buat sekut saja. Boleh mengajar orang semayah, boleh mengajar ngaji orang. Hak tu sebenarnya tugas kita. Ni buat semayah tak boleh mengajar, anak-anak sendiri pun tak boleh nak ajar. Quran anak-anak kita tak boleh nak ajar. Nabi kata kena jadi orang alim, ibu yang pandai. Bukan pandai masuk saja, bagus dah pandai masuk tu ni. Tapi biar pandai mengajar Quran anak, pandai ajar tutup aurat anak, bak cuma cuci anak boleh ajar. Kerana katanya Nabi, al-um madrasatul ula lil aulad. Ibu itu merupakan sekolah yang pertama bagi anak-anak. Sebelum daripada dia masuk tadika, kau masuk gapo-gapo, kau ibu paling penting. Sebab tu Nabi kata, apabila nak pilih bini, kena pilih hop jurus selalu. Nama, ni hop pilih kaki duk joget tengah patah, selok lah kitanya. Nak jadi ibu kita, dia malah tengok bodoh jebeh. Mucu mulut-mulut. Pas nak saya anak kita. Oh, jangan, kena pandah. Nah, sebab tu kalau kita nak pilih bini, cari hop jurus, hop jenis minat budak-budak. Tengok budak-budak, eh suka pergi, ha tak apa. Tapi kalau tengok budak-budak lari jauh, cuik kuih-kuih kot bira tu, jangan ambil. Nyanyo dia boleh anak sudah, sepak, sepak celah dinil. Nampak? Kena pilih. Nabi kata, tazawwajul walud wal wadud. Cari isteri yang banyak anak dan penyayang. Tujuan kepada dia, dia akan jadi madrasah kepada anak-anak kita.
Dia, anak-anak ni pandai semaya, pandai mengaji Quran, pandai gapo dia asah dia ibu. Oh penting sungguh ibu. Ayah muka kalut ke luar. Dah, ibu dalam rumah dia mudi madrasah situ. Nama? Sebab tu jangan main dalam rumah. Jajah yang tak luk orang tino. Kita kosek sudu sekeping, hilang sudah. Gege kepak. Eh, hamba letak sudu sini dia mau letak mana? Ha ni jajah yang tak luk dia. Kosek dapur sikit, kesok sikit, tak lak sikit, ngepek dah. Jajah yang tak luk dia. Sebab tu jangan main. Ia mudi dalam rumah. Nama? Ha. Oh jatuh pula sengih. Nama? Orang lain kita tu bik luar demo singu tangan kita. Dia sekeh kepala main-main. Orang tino tengok. Debe tak debe. Sayyidina Umar tu kalau berjalan ketah orang, okay? Tak berani nak kecek. Kelik rumah, bini dia ngepek senyap, tak kata gapo. Tengok Oitino ni. Dalam rumah dia maharani dia. Yeah. Sebab tu Nabi kata ibu ni kena jadi orang alim juga. Bukan kata jati saja. Oitino ni kena pandai juga. Kalau tak leh jadi orang belajar, tak apa dah. Kalau tak leh jadi orang dengar, tak apa dah. Kalau tak leh jadi orang dengar, jadi orang suka majlis ilmu, tak apa dah. Jangan jadi yang kelima. Alim dok mengaji dok nadoh dok dengar dok suka kepada majlis ilmu pun dok. Orang buat majlis tak mari, tak ada apa. Nabi kata fatahlik, kamu akan binasa. Nabi doa apabila orang tak hadir majlis ilmu, tidak mari mengaji, tidak gani, maka Nabi doa dengan kebinasaan. Nak kau Nabi doa lagu tu pada kita? Maka doa Nabi itu mustajab. Kena cari paling rendah sekali orang suka majlis ilmu. Dia mau pergi, tambah tak pergi, tapi moleklah Allah majlis ilmu molek. Ya tak pergi pacikah. No. 2-3 kali lalu tak lagi, tapi tak apalah sekurang-kurangnya suka. Jangan jadi orang majlis ilmu pun tak suka, dok ngepek kata doa. Tak payah. Tu Nabi kata kelebihan apabila jadi orang alim, kelebihan dia seperti bulan di atas bintang-bintang lain. Tengah malam kalau kita tengok bintang comel, maka bulan lebih besar daripada bintang-bintang. Sekalipun ukuran sebenar bintang lebih besar daripada bulan. Sekalipun lagu tu, tetapi apabila benda yang comel dan paling indah dan besar, maka digambarkan bulan berbanding bintang-bintang. Tu orang alim. Agama melihat seperti perbandingan bintang yang halus dengan antara bulan. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi-nabi. Orang alim itu merupakan pewaris para nabi. Sekalipun kita tak ada hubungan keluarga dengan nabi-nabi, tetapi apabila kita ambil ilmu, maka kita telah mengambil pusaka daripada nabi yang paling. Nabi tak pernah tinggal harta. Tidak pernah tinggal tanah, tidak pernah tinggal apa dia. Maka Nabi mempusakai ilmu. Maka siapa dia yang nak jadi ahli waris Nabi, maka ambillah ilmu sebanyak-banyaknya. Wa man akhazaha faqad akhazah hazun wafir. Siapa dia yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil pusaka yang paling bernilai. Dan sesungguhnya para ambiak tidak mewariskan dina dan dirhai, yakni wang ringgit. Bahkan mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mendapat ilmu itu, sebenarnya dia telah mendapat nasi yang bertuah, yakni yang sempurna. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan lainnya. Kini jelaslah bagi ahli ilmu pengetahuan bahawa menyibukkan diri dengan ilmu. Pagi-pagi mari mengaji, sibuk dengan ilmu. Bukan kata mengaji saja, sibuk dengan ilmu. Yakni mencari ilmu pengetahuan secara terus-menerus adalah dikira daripada seafdal-afdal ketaatan dan sebaik-baik pendekatan diri kepada Allah. Oh ni payahlah kita sebagai muslimat ni. Muslimat kena ada tanggungjawab dia di rumah. Tetapi Nabi sebut kelebihan bagi orang belajar, maka Nabi kata kita duduk sibuk ilmu dengan belajar. Menadah pergi masjid ni, menadah pergi betul semaya kita, betul petehoh kita, betul ibadat kita, lagu mana nak temu dengan Tuhan. Buat ibadat dengan cara betul, bukan dengan cara kita ni semaya kursi kodai kita ya. Daripada muda pak tua tak tahu alik-alik jatuh sujud lagu ni. Ni atrome taruh sujud lagu ni. Tari tak tahu mana, dagu tak tahu mana, tekok tak tahu mana, semaya dengan lagu tu. Ah masalah. Maka ibadat lagu ni saya test sungguh. Ibadat macam ni bukan lagi dipanggil ibadat kerana ibadat yang tidak sah. Maka setan akan suruh lagu ni. Kita sebut dah minggu-minggu lepas, kata antara tipu daya setan adalah menyuruh orang melakukan ibadat dengan tidak belajar. Nah, semaya kita tu gak letih tu gak Allah letih puasa lah sunat lagi gani-gani. Sedekah belajar dan ibadat semadakan semaya kita saat ni pun tidak sah kerana tidak belajar. Tak tahu kaifiat. Maka letih saja. Maka setan akan suruh. Setan tak marah kalau kita buat ibadat dengan tidak ada ilmu. Tapi setan marah kalau kita mari betul ibadat kita dengan ilmu. Ah setan marah.
Buat ibadat kadang-kadang saya tersuruh. Mudah hamba. Poso pun mudah. Tak ada masalah. Amalan hamba dah poso kata. Senin Khamis kau gapa dia. Semaya sunat, semaya duha, semaya witir, semaya gapa. Amalan wiri hamba dah. Tetapi tidak belajar. Habis tidak sah boleh penat saja. Maka setel kalau benda lagu ni setel akan suruh. Suruh setel tak halal. Oh, semaya lagi ya. Semaya lagi lah. Semaya lagi. Semaya dengan tidak sah tu. Semaya, semaya, semaya. Habis jadi. Maka mengulai kaji seumpama buku kecil ini atau saling mengingati saudara. Dia kata kalau belajar kitab ni, muzakarah saling beringat antara saudara dalam perkumpulan wanita lebih afdal daripada mereka menyibukkan diri dengan berzikir atau berbuah-buah dengan perkara yang dibolehkan. Kalau kita tak berzikir pun berbanding dengan orang tina, tak berzikir, pergi sebeh zikir. Bagus. Tetapi dengan kita mari belajar. Contohnya kita tak berzikir daripada 9.5 sampai 10.5. Dapat pahala. Semaya dapat pahala, tapi kalau kita belajar sejak lebih pahala lebih afdal lagi daripada hak zikir sat ni. Hak tu kalau betul, kalau nasib betul, zikir betul, kau pegang dia semaya sunat betul. Hak ni lebih afdal lagi. Kalau tak betul, tentu dah belajar itu lebih penting lagi. Nabi kata kalau pagi-pagi kita mari belajar satu bab daripada ilmu lebih afdal daripada kita semaya sunat 1000 rakaat. Lebih afdal kita semaya sunat 1000 rakaat. Tah bila masa kita semaya 1000 rakaat? Tak ajis semaya lagi 200 rakaat sehari boleh? Tak boleh. Patah pinggir, tentu dah selok. Gerak tak buat kerja gapo, sehingga tak tahu dak mana, paper budak tak tahu dak mana kalau 200 rakaat. Orang dulu Rabi'atul Adawiyah ni orang perempuan juga ni. Kita bukan kecek buat orang jantan, Rabi'atul Adawiyah ni masyhur. Anak keempat Rabi'ah ni, dia anak keempat. Nama dia, kabilah dia Al-Adawiyah. Adawiyah orang Mesir dia ni. Dia orang tina biasa ya. Semaya sehari semalam 1000 rakaat. Tak apalah dia tidak ada suami, tak ada tanggungjawab. Nah. Jadi orang tina boleh buat 1000 rakaat boleh buat. Lepas dia jadi wali, jadi wali. Berapa banyak lelaki tak boleh jadi wali. Nak kata jadi wali ni, jadi kekasih Tuhan tidak syarat kata lelaki. Nah. Boleh kau dak ambo nak jadi kekasih Tuhan ke nampak gelenya. Nabi Muhammad kekasih Tuhan dah. Betul. Maksud kekasih Tuhan, oh hamba Allah yang disayangi Allah. Nah, kita perempuan pun tak jadi gelenya nak jadi kekasih Tuhan. Tak ada masalah kau dia. Dah ramai wanita-wanita je jadi kekasih Tuhan. Berapa banyak lelaki tubuh gagah tapi tak boleh jadi kekasih Tuhan. Sebab itulah di dalam kitab-kitab sufi sebut ya ayyuhar rijal, wahai lelaki. Ya tak sebut kata lelaki betul-betul, yakni orang yang bersemangat lelaki. Kalau tubuh lelaki tapi super pondel, semangat super pondel, super retina, nak bangun malam pun mengatuk putih mata, nak buat kerja gini pun tak. Sekali pun perempuan tapi semangat kuat, maka dia masuk dalam kata rijal juga. Jadi kalau kita berzikir, ngaji tu lebih afdal lagi. Sejak dapat mulai. Sebagaimana yang telah riwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar, katanya Rasulullah telah keluar dan mendapati di masjid ada dua majlis. Satu hari Rasulullah masuk dalam masjid dan ada dua topok. Dua topok orang dua. Satu majlis di mana berkumpul membincangkan ilmu fiqh, yang satu lagi majlis lagi berdoa memohon kepada Allah. Rasulullah masuk dalam masjid, ada dua topok kumpulan. Sore ni, satu kumpulan ni duduk bincang mengenai ilmu. Hukum hakai, kau berkata dia. Satu kumpulan lagi duduk berzikir. Kedua-dua majlis itu memelah. Maka baginda berkata, kedua-dua majlis ini memelah mendatangkan kebaikan. Adapun kumpulan ini, mereka yang memohon kepada Allah Ta'ala. Manakala yang satu lagi, mereka pula sedang belajar, mengajar si jahil tentang urusan agama mereka. Mereka inilah yang lebih afdal kerana aku diutuskan untuk mengajar. Lalu baginda SAW pun duduk bersama mereka di dalam kumpulan yang kedua. Riwayat Abdullah Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Jadi satu pagi Rasulullah masuk ke dalam masjid dan dapat ada dua kumpulan. Satu kumpulan duduk belajar ilmu fiqh, duduk belajar hukum hakim, duduk betul semaya, duduk betul ibadat, duduk betul akidah. Satu lagi majlis duduk berzikir, duduk sebut nama Tuhan. Maka Rasulullah masuk, Rasulullah puji dua-dua majlis. Masya Allah, majlis berzikir pun mengundang rahmat Allah Ta'ala. Kita duduk sebut nama Tuhan, kita tarik rahmat kasih saya Tuhan. Ada orang buat majlis mengundang bala Tuhan, menyebabkan Tuhan marah. Ada majlis-majlis menyebabkan Tuhan tarik, Tuhan suka kepada kita.
Lagu mana kita nak suka? Contohnya masjid ni ke tempat-tempat mana rumah kita nak suruh Tuhan suka rumah kita, kita buat majlis-majlis yang Tuhan suka. Akhir sekali tempat tu sendiri Tuhan suka. Ha, mula-mula Tuhan suka kat majlis, lama-lama Tuhan suka kepada tempat tu, maka tempat tu jadi rahmat, jadi tempat kasih saya. Kita masuk dalam rumah kita sekalipun buruk, rasa sejuk ya rumah tu. Ada orang masuk dalam rumah tak sekali kira musim panas ni. Nama. Masuk dalam rumah sekalipun rumah batu tapi rasa serabut, rasa tahu jadi serap. Tidur atas lembek tu harga 4,000 dah beli. Ni, sejekah. Tidur gelisah, mota kok ni bodok, ngisah kok ni tak boleh tidur. Kawai tu tidur atas kain, atas gelegar tidur selok, subuh pun tak bangun sedak telajuk. Oh, sedak telajuk nak kata. Eh. Jadi rahmat tu, eh. Kita nak gapo dia atas muka dunia nak saya tu, eh. Kita nak hidup dengan laki bini, anak beranak nak suruh bahagia. Kita nak buat sendiri tak boleh. Nak suruh anak kita jadi taat kepada kita, bini kita, nak suruh suami kita jadi sayang kita, tanggungjawab kepada kita. Kita nak buat pisau payah. Tak cakap goreng kita, goreng. Demo nak makan apa hari ni, goreng kau tu. Tak jadi, demo tak suka. Lagu mana? Kita minta dengan Tuhan. Sebab hati manusia ni duk tangan Tuhan. Kita minta dia. Lagu mana? Kita undai biar Tuhan suka kita dulu. Buat majlis, buat benda-benda dalam rumah kita biar Tuhan suka. Andai Tuhan suka kita tak apa. Tuhan buat orang duduk dalam tempat tu jadi badi suka belakang. Biarlah tak ada makanan pun badi suka. Orang lapar buat kita dia, wah badi suka. Ada orang kenyang pun masih marah-marah lagi. Ada orang lapar masih suka-suka lagi. Bererti rahmat Tuhan tu kena tarik. Nah. Buat majlis. Nabi puji kata majlis zikir ni molek, majlis ilmu pun molek. Tetapi Nabi kata, kumpulan majlis ilmu ini lebih afdal daripada waktu. Sama-sama molek. Maka Rasulullah pun duduk dalam majlis ilmu tu. Nah. Dan Nabi pun sebut bu'istu mu'allima. Aku dibangkit ke sebagai seorang tok guru, yakni mengajar umat. Aku namakan risalah ini, ni pengarang eh, Abid Muhammad bin Salim bin Hafiz ni pengarang ni, ni kata-kata mukadimah dia. Tak masuk bab lagi, tak masuk belajar lagi, ni sebagai penggemar kepada kita nak belajar kita ni nah. Aku namakan risalah kecil ini dengan Tazkiratul Hadramiyah fima yajibu ala nisa minal umuri diniyah. Saya beri judul ini dengan nama Melayu dia Fiqh Wanita. Maknanya Tazkirah Hadramiyah, peringatan kepada Hadramiyah, perempuan-perempuan Hadramiyah. Perempuan-perempuan Hadramiyah ni kita nak ayat cerita dia. Biarlah pakcik-makcik, kakak-kakak tak biasa mari pun, tak biasa pergi ke Hadramaut, kita nak ayat cerita orang Hadramaut lagu mana. Orang tina dia, padahlah anak-anak jadi berjuruh, wali saja. Kalau boleh, kalau ada peluang, ada orang ajak pergi Hadramaut, teragi tengok lagu mana. Kita akan boleh tengok perangai-perangai orang salafus soleh dulu, hak berjuruh-juruh lagu mana. Ada perempuan meninggal belok tangis sebab zikir. Ada perempuan meninggal hanya pakai selah baju saja daripada muda pak tua. Pakai selah baju saja. Warok tak warok. Zikir tak sedok kira. Semaya sunat tak sedok kira lah. Mengajar anak-anak subhanallah. Padahlah jadi wali anak-anak dia. Sampai sekarang kita boleh tengok orang zuhud ni lagu mana. Orang yang nak Allah Ta'ala sungguh lagu mana. Memang boleh belajar sungguh. Tak payah kecek. Kita tengok dia tu jadi semangat selalu. Tu ibu-ibu di Hadramiyah ni. Dia kata Tazkirah Hadramiyah ni. Perempuan-perempuan Hadramaut. Allah tengok. Tuai muka tak comel. Hadramaut ni kulit supa kita. Tubuh lebih kurang kita. Renek-renek tubuh rendah lagu ni. Sawah mata. Kulit sawah mata je. Tapi khalah-khalah dia subhanallah. Mipi temu Sayyidina Fatimah semacam. Allah. Hati lagu mana tak tahu. Tu idola dia. Siapa kemati dia duk mikir. Lagu mana ambo nak jadi supa Sayyidina Fatimah. Kerana Sayyidina Fatimah ni antara manusia yang dijamin Allah Ta'ala masuk syurga. Ni kita idola kita siapa dia? Orang yang belum tentu syurga. Orang berat lagi minat kepada orang kafir. Siapa dia? Ikutlah kepok. Ada juga minat kepok kau sini. Nampak? Minat kepok juga. Kepok tak tahu mana syurga. Tak tahu neraka dia. Minat artis ni, minat Nilofa kau, siapa dia ikutlah. Nama, bagi hok bila tentu syurga, pilih hok idola kita hok tentu syurga. Banyak kan membaca buku-buku sikit. Suruh anak-anak kau beli, kalau kita tak boleh baca, beli buku Sayyidina Fatimah, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah. Oh ni orang hebat-hebat saja dunia. Kita boleh tiru, sekalipun tak boleh serupa dengan dia, tak apalah sikit-sikit, tak apa dah jadi dah.
Dia kata alhamdulillah, ianya mengandungi sejumlah hukum hakikat syariat Allah yang mana tidak akan terselamat seorang wanita itu dari kedahsyatan huru hara hari kiamat, melainkan terlebih dahulu mengenal pasti hal ehwa dan mempelajarinya serta mengamalkannya. Belajar dalam kitab ni lagu mana kita nak hadapi hari kiamat, lagu mana kita nak mati, nak temu Tuhan, lagu mana amalan kita nak timbal, kena belajar. Semaya biar betul baru tak rugi. Lah ni pok kita alhamdulillah dah rajin dah mari semaya duha ni. Buatlah sikit-sikit. Taat kepada suami, tutup telekung, molek dah kabar dia. Kita belajar lagu mana biar awak cara betul selalu. Dah alih-alih buat dah. Rugilah kalau buat dengan tak cara tak betulnya. Setan dok tepuk atas belakang. Oh bagus-bagus. Buat lagi kalau hak tak betul. Setelah mengetahuinya dengan betul, maka saya gialah bagimu wahai kaum hawa mementingkan diri membaca kitab-kitab seumpama kitab peringatan yang diberkati ini. Kita tahu pengarah dia ni, hamba pilih kitab ni sebab pengarah dia ni wali. Sohulah wali besar. Maka mudah-mudahan dengan niat pengarah dia yang hati bersih, mudah-mudahan orang mengaji pokok tino dan mengaji hak ni kitab ni. Oh tapi memang keluar dia berjuruh sungguh. Puas hati. Kalau masuk syurga pun kita tak terkejut. Memang perangai ahli syurga sungguh perangai. Dengan tawaduknya, dengan hormat, dengan macam-macam. Belajar kita ni. Terbukti dah. Kalau kita lain ambo tak biasa, tak kenal pengarah dia setara mana. Sebab tu apabila tu email tanya nak baca kitab ke apa dia, ambo syur lalu kita ni. Pengarah dia kita kenal. Setara mana, setara mana. Penting juga pengarah ni. Ada orang lah ni mengarah tak mandi junub, mengarah lagi begini tulis di komputer. Tak ambil ismaya. Oh orang dulu kalau nak mengarah nak letak bismillah tu ambil Imam Bukhari nak tulis hadis dia. Dia kata setiap kali yang nak letak satu hadis dalam kitab Bukhari ni, Bukhari ni ada 7,000 lebih hadis. Setiap kali yang nak letak sebutin hadis, hamba akan ambil ismaya, ismaya dua rakaat, ismaya istikharah dengan Allah. Mudah-mudahan kata hadis ni sahih. Ya kira kaji dia hadis ni sahih tapi muitak lagi dengan Tuhan tulis. Tengok kamak dia setara mana. Siapa kloni orang baca kitab dia dan orang kata lepas pada Quran tak ada hadis paling sahih Bukhari. Lagu mana pengarah dia nak letak sebutin hadis maya dah dua rakaat. Maka pengarah ulama-ulama dulu hak salafus soleh ni kamak sungguh. Bukan mengarah dengan tidak ada niat. Dia niat setiap kali dia mengarah dia memudahkan ilmu dia jadi manfaat kepada masyarakat. Orang lain ni mengarah tak ada niat langsung. Ngarah lagu tu. Kadang-kadang saja nak jual kitab buat tu. Mana? InsyaAllah mengulai-ngulai bacaannya, memahami maknanya serta mengamalkan segala apa yang terkandung di dalamnya. Semoga dengannya anda keluar daripada kegelapan kejahilan kepada sinar cahaya ilmu pengetahuan. Firman Allah Ta'ala, Kul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tiada berilmu pengetahuan. Hanya senyo orang yang berfikir jauh sahaja yang dapat mengambil ingatan. Nabi kata tidak sama orang belajar dengan orang tak belajar. Semaya supaya tolak, semaya sebelah-sebelah. Hak ni tak belajar, hak ni belajar. Nampak semaya lebih kurang je. Ya. Tapi hak ni soh, hak ni tak soh. Hak ni nyanyo. Jauh bumi dengan langit. Di sisi tu, tapi kita nampak supo. Ya. Orang tak belajar pun semaya. Orang belajar pun semaya. Beza ke apa dia? Pakat lekong supaya tolak. Hak ni soh, hak ni tak soh. Hak tu beza dia nyo. Di sisi makhluk nampak tidak ada beza. Di sisi tu, hak ni supaya tak semaya, hak ni semaya. Apa beza lagu tu, saya tengok sama saja dia semaya, dia buat ibadat, dia apa dia. Hak ni sah, hak ni tidak sah. Hak ni niat pun tak betul dah. Hak ni niat betul dah. Salah satu rukum saja. Maka habis jahannam, habis ibadat kita. Niat tak betul dah, habis punuh. Ketahuilah wahai para sekalian, wanita sekalian, bahawasanya Allah Azza wa Jalla telah menunjukkan kata-kata, menunjukkan kata-kata ini kepada sebagaimana dia telah menunjukkan kata-kata yang sama para lelaki sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya sesungguhnya lelaki muslimin dan wanita yang muslimat, supo sahaja arhe kepada lelaki, sama sahaja arhe kepada perempuan, kecuali ada hukum-hukum yang tertentu yang dikhaskan kepada lelaki. Apabila kelebihan ini disebut lelaki sahaja, jangan kita anggap ini hanya untuk lelaki, kena kepada perempuan juga, kecuali benda-benda khas untuk lelaki sahaja. Tapi kadang-kadang Nabi Allah Ta'ala sebut soso. Lelaki Nabi Tuhan sebut, perempuan pun Tuhan sebut. Lelaki yang ta'ak, wanita yang ta'ak. Lelaki yang berkata benar, wanita yang berkata benar. Lelaki yang sabar dan wanita yang sabar. Lelaki yang khasyak dan wanita yang khasyak. Lelaki yang bersedekah dan wanita yang bersedekah. Lelaki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa. Dan lelaki yang menjaga kehormatan kemaluannya dan wanita yang menjaga kemaluannya aning kehormatan dia. Lelaki yang sentiasa mengingati Allah, menyebut nama Allah, dan wanita yang sentiasa mengingati Allah, bukan ingat saja, sebut pun kena juga. Bukan kata ingat afdalnya, sebut juga. Kalau kita ingat dapat pahala ingat, pahala sebut tidak dapat. Kalau kita sebut lagi, ingat lagi, dapat dua pahala. Nah, kita gula, sebut nama Tuhan, punah tak gula? Kau jadi ketua satel? Ay, jangan. Apalah lah gula, apa dia mau sebut nama Tuhan? Tak. Ya tak pandai gula, ya jadi pala satel, jadi naik satel lah gitu. Nah, pala kerok dari atas tu. Tak sebut nama Tuhan pun kerok juga. Nah, jadi tanya-tanya duduk dalam rumah kau, main duduk pasu berah kau, selawat banyak. Lepas ni kita wi amalan lagu mana nak suruh anak jadi berjuruh tangi nak gaul berah ko nak minum air ke dia ke kita ke maharani dalam rumah kita nasi kita jo buat jo tanuk basuh tangan kita ke apa dia tok laki kita nak makan bekas air tangan kita oh makan lupa tolo daripada muda pak tua nak makan pas mula kalau tak ada gak tak si makan apa cik tu tak si makan tahu nak makan dok biasa air tangan kat waktu beli nasi lauk ayam tahu tak sedap supa mak demo buat dulu selok kita nak buat lagu mana nama ya orang jatuh ni kalau dok biasa makan jadi lekat ni kita nak suruh beri makan ni kita dok makan kedai apa juga dia dok makan air tangan orang ni makcik ni kok ni faham lah teringat kok janda tu sarjan ni sarjendo tu sarjan ni sarjan kita duduk di rumah tak sempat masuk pas tak nak suruh ingat masuk ke kita lagu mana daripada muda pak tua tahu demo tak pernah buat sate ambo dok beri sate tu terawak buat kat sate sekali lagu mana baru tahu masih keberak ngamuk. ICU selalu tok laki dia makan sate kawan ni. Allah sedaknya pas hospital kawan tu. Semua mereka itu lelaki dan perempuan yang disebut saat ni nescaya Allah menyediakan bagi mereka keampunan Tuhan ampun dosa. Ingat kita buat ibadat tu di samping dapat pahala Tuhan ampun dosa. Dua kita boleh sebenarnya. Contohnya kita mari belajar ni, boleh pahala belajar. Keduanya tu hapung dosa. Allah pekeh. Dua dalam satu, sempur dua dalam satu, goni dua dalam satu banyak. Dah kita beli rumah kita berjojok dah. Nama dalam bilik mandi tu tak nampak dinding dah. Penuh dengan sempur kita dah. Nama alat gotu alat goni. Dapur tak sedek kira. Nah. Lah ni Tuhan kata mari buat ibadat, Tuhan wi dua pekeh. Pertama boleh pahala, kedua diampun dosa. Hadis riwayat Imam Tabrani Nabi sebut man ta'ala 'abdun qattun wala takhaffaf wala labisa sauban fi talabi ilmi illa ufirat lahu dhunubu haitsu yakhthu 'atabata darih. Hadis riwayat Imam Tabrani. Katanya Nabi SAW tidak pakai selipar, tidak pakai kasut, tidak pakai baju, tidak pakai telekuh, tidak pakai apa dia. Seseorang tujuannya mari nak mari belajar. Bapa ni mek nyemak pagi ni kata. Nampak sekali dok tidur lagi kata. Rambut berjerebek lagi. Mek nak mari ngaji ni pakai telekuh, apa-apa semua, pakai jubah, pakai apa. Maka katanya Nabi siapa dia pakai baju gitu. Nak mari ngaji. Maka diampung dosa dia sebelum lagi ia melangkah benda rumah dia. Kita lakuh benda rumah kita tadi. Mari pukul 8 ke pukul apa. Kita lakuh tu. Berok. Jatuh habis dosa depan rumah kita.
Kalau mata kita boleh nampak lah Allah. Suka selok kita. Undur semula. Lakuh sekali lagi. Perang jatuh pula. Gosok sekali pakai tak mari mengaji. Tak mari lakuh benda tu saja. Ni nak ayat kata. Lakuh benda tu nak kata. Tuhan kata. Tuhan nak apung selalu. Sebelum nak pergi lagi. Sebelum kita lakuh tu Tuhan apung ni bro. Dok tengah siap tengah dok solat. Dapat cermin tu nak pergi tu. Apung dosa lah. Tapi Tuhan nak ayat lagu tu. Bukan kata lakuh benda. Pak rumah tak ada benda. Oh jangan buat kerja lagu tu lah. Kat dengan hadis Nabi. Lepas tu nak lakuh benda lagu mana? Oh pinjam benda rumah demo. Amu nak lakuh sekali. Tak syarat lagu tu. Hadis ayat lagu tu. Tetapi maksud dia. Tuhan nak apung dosa segera selalu. Niat molek mari mengaji. Milak ya Allah ya Tuhanku. Amu mari mengaji ni. Kata nak betul ibadat ambo dengan demo supaya ambo buat ibadat betul molek dan kena dengan keinginanmu ya Allah ya Tuhanku. Kalau ambo buat ibadat tak kena pun Tuhan tak suka juga. Maka ibadat itu menjadi adat. Nah, kita semaya jadi adat kita. Rumah ambo memang adat rumah ambo lagu tu dah rumah ambo semaya. Tahu jadi adat tradisi jadi kekok pula tak semaya. Ibadat menjadi adat. Kalau niat lagu tu. Tapi kadang-kadang adat menjadi ibadat. Mandi ni adat kita standard kita dah mandi. Tapi kalau kita niat mandi sunat, mandi gapo-gapo kok jadi ibadat pula. Maka penting sangat niat ni. Niat ni mengubah ke adat menjadi ibadat, ibadat menjadi adat. Semua mereka itu Allah menyediakan bagi mereka keampunan dan balasan pahala yang amat besar. Tuhan ni orang besar ni. Mungkin orang besar ke mana pakat dia. Kekuasaan dia. Goni dia. Banyak hebat sungguh. Maka apabila Tuhan kata pahala besar. Allah tak tahu setara mana besar. Kita kalau orang miskin kata Allah barang ni maha ni. Kita faham ni. Orang miskin kalau dia sebut maha. Kodar dia lah. Misalnya kalau barang 1,000, 2,000 tu maha. Dah bagi orang miskin. Tapi tiba-tiba orang kaya. Orang jutawan sebut barang ni maha. Berapa maksud maha bagi orang kaya tu? Oh, mungkin 3 bilion baru maha. Baru maha bagi dia. Kalau bos juta ambo boleh bayar lagi barang. Tapi kalau orang kaya pula, kaya daripada tu kata, barang ni maha. Berapa maksud maha tu? Oh, tentu 14 juta. Ambo kalau bos 10 juta tu biasa. Dah ambo tiap-tiap hari waktu bagi 10 juta. Pak goni. Orang juta selok dah, orang miskin selok dah. Lagu mana apabila Tuhan kata ambo nak beri pahala yang sangat besar. Oh, setara mana besar. Kita rasalah. Dengan kerajaan, dengan kehebatan Tuhan yang hebat tu setara mana Tuhan kata apabila kerajaan pahala yang besar tu setara mana. 10 ribu, sejuta, syurga, nipih ya bagi Tuhan. Tuhan nak beri apa dia? Ha, ni kena fikir. Apa dia maksud besar? Bukan syurga saja Tuhan nak beri. Syurga tu bagi kita, bagi hamba dia selok dah tak kabar dah kehebatan syurga Allah. Tetapi Tuhan hamba kata hamba nak beri pahala yang besar. Ai kalau dengar lagu tu kita ngoyah habis pecah kepala pun tak siapa rasa. Syurga tu pun habis fikiran kita fikir Allah comel lagi pasu bunganya ada kita ke minat pasu bunga. Minat pego kolping pego ikan lah. Minat goni minat gapo ada belaka dalam syurga. Kita nak gapo dia khayalan kita tak payah jiruh pasu bunga. Nama kata kalau pasu bunga banyak pula jadi kena jiruh. Oh tak payah fikir kena jiruh pasu bunga. Dok dia hidup dengan sendiri dengan gapo dia. Pohon-pohon dia apa pelik bukan tumbuh lagu ni tumbuh kok atas. Buah dok kok bawah. Jadi tak payah kait deh. Okey, oh kalau buah banyak, patu kena kait pakai galuh pula. Tak usah dok fikir dengan kiah dengan wah seto kat rumah kita, wah macam wah gapo dia. Dok buah dalam syurga ni Allahu akbar. Tak ada buruk. Namun kan kata, oh patu tak makan banyak-banyak jadi buruk. Pening kepala fikir supaya kebun rumah kita. Syurga ni bukan lagu tu. Seremak indah belako, seremak comel belako, harum belako. Namun boleh makan, mudah nak petik. Kita nak makan pas petik selalu. Muka bagi duk kat bawah lagu ni teram. Oh comel tak saya nak kira rebah beleping. Tapi Tuhan sebut pula pahala yang besar. Setara mana Allah Ta'ala lah tahu. Kerana dia yang janji dengan kerajaan dia yang hebat dan besar. Lagu mana maksud pahala yang besar tu. Bukan kata syurga saja. Oh. Fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun. Banyak mana manusia-manusia tidak mengetahui apa yang akan diberikan kepada dia daripada syurga-syurga ataupun balasan-balasan qurrati a'yun yang menyebabkan hati dia rasa sejuk sungguh. Puas hati hamba.
Allah hamba duduk mari mengaji selama kini Tuhan balas tarun ni. Allah sejuknya hati hamba. Tak rasa panah dah. Hamba dulu duduk sobat cara ke anak-anak ni. Daripada sore-sore hamba duduk cara. Pempa pahatah pala kata. Oh jangan duduk gola lagi. Masuk lagi. Kemah dapur lagi. Kalau tangis supaya sutung tu tak ada lagi. Tangis tarun sutung 10 putih pun tak ada lagi. Waktu kerja rumah lagu ni. Anak lagi nak pergi. Kena pula orang jenis pasal subuh cerita je ni. Padi malinja lagu mana tu. Jujuk lagu tu. Gatun di telekom. Gatun masuk dalam kain. Nak berjalan pun bersepak. Hodok main pisah. Hodok terjun. Allah mak. Supa kena serai sumuk kita tengok. Eh? Tapi sobatnya ngak. Pas orang besar, orang besar. Jadi orang belakang. Tu kita heran manusia ni tu hewi seorang perempuan jagoan. Heran juga. Kita tengok dia rasa. Kalau bergocoh benar tak lelaki. Tapi kalau buat cara ke anak ai jangan. Tok lelaki kalau selalu kalau anak sorang tak leda. Bunyi wah sudah dia. Pening dah, pening dah. Tak tahu nak buat lagu mana. Pergi hok tu tak kena pergi hok ni kocok gosok kali pergi pala buat lagu tu. Senyaklah wewe amo jadi serabut dah. Orang tino boleh cara. Nama amo adik-beradik ni 13 ramai. Mak hamba ni ayuh askar lagi. Tobik. Askar setara mana? Dari kursus lain dia. Rumah api kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Mak hamba ni dia takut tengah gelap. So ya, kelemahan dia. Gelap sudah selalu. Dia segera supaya kena tanya dari kubur, dia kata. Dia takut mengenal. Lagu mana? Dia ambil papel rumah. Dia kata, berapa peringat buat unggul api. Ayuh kelip, serak rumah tak ada. Dia pakai api rumah. Rela dia pakai dinding rumah. Cabuk ni, gelegar rumah bakar api. Dah takut tengah malam gelap gelemak. Anak cerita, kecil-kecil berlaku. Jujuk, jujuk, jujuk. Tapi besar berlaku, tak mati. Sore aja. Nampak? Bisa tak bisa, dia punya teori dia. Nampak? Ibu sore, ayah sore. 13, 14. Nampak? 13 hidup. Tak ada masalah, boleh cara. Tu kelebihan orang tino. Memang sesuai dah dia jadi mudir madrasah. Nampak? Payuh nak jadi mudir madrasah. Nabi iktiraf ummu madrasatul ula lil aula. Ibu itu sekolah yang pertama bagi anak-anak. Sebab tu ibu penting sangat. Kalau mulut ibu jenis Allah, tak berhenti macam berhenti goreng papa. Anak tu bib nurung. Nama? Ngegah pun buah lagi. Ngegah pun ngepek lagi. Tak apa hati sambung tadi tidur. Nama? Dah letih dah nak ngepek demo. Tidur. Tidur tu sambung lagi. Oh jenis mulut banyak. Anak habis mulut banyak. Tapi kalau ibu jenisnya gitu. Anak-anak senyap jenisnya. Dalam rumah. Sebab dalam rumah ni ayuk banyak. Ayuh dok kata ngajar kau berapa dia dok. Kita tengok rumah tok guru lagu mana. Rumah-rumah orang alim lagu mana. Tengok bini-bini tok guru lagu mana. Ya. Anak-anak sia. Tapi kalau bini pepe ah tengok anak. Nama papa sama banyak. Cek orang hani nak jawab hani pun tak ada. Hani pula tanya mek lagu mana suku tawa ni buat lagu mana. Hani aja nak pergi nak ayat suku tawa hani pas lagu mana. Pening kepala dengan lagu tu. Tu ibu, tu tugas dia. Syurga neraka dia duduk dalam rumah. Nabi sebut dah. Ada wanita-wanita berbicara, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Ambo rasa tak puas hati weh duduk rumah, rasa serabut weh puahnya lah duduk rumah, serabut tekan dah ambo. Nak tubik luar lah jare-jare, nak mari semaya jemaah, nak mari berjihad, nak mari gapo. Maka katanya Rasulullah, oyak kepada perempuan. Duduk dalam rumah semaya hok fardu saja cara harta tok laki jaga molek ni tok laki tak ada pekong lah sodek lah nama nyok karate dua lah lesung pecoh lesung nyok karate nak marah geram jangan buat kenak lah harta tok lakinya dan jaga maruah dia jangan buat benda tok molek memalukan suami ni duduk orang tok laki kelik tok laki tobek dia tobek kok belakang ngejah orang jatel lah pakcik punya ngejah juga jual ikan dan apa dia orang jamin dulu pergi beli ikan nyanyo tangi tengah hari siapa jual ikan mari kembali gantung tok laki tak ada kembali gantung mari esok ke orang jual ikan pukul 8 lagi mari bukan kata tengah hari pukul 8 mari dah dah mari kembali gantung Allah jamin dulu jahilnya orang dulu dah kembali gantung mari kawai tu tak timbe ikan sekelo duk tengok mata kau tu 2 kelo bubuh. Pakar kena tipu lagu tu dah berat. Masalah ambil petis celah ni. Jamin dulu lah ambil cerita. Celah ni basuh lagi retak. Apa tu basuh? Biasa dah lekong dia kata. Dah lekong lagu mana? Tengok orang jamin dulu kita tengok Allah lah. Macam-macam. Jangan buat lagu tu malu untuk lelaki.
Oh bagi tok laki, bagi tok laki lah ni kembai katung mari. Serbai koi kubahnya. Nah. Marilah, marilah dengan rambut lagu tu. Lari orang jual ikan. Pelik sungguh pun. Jadi syurga dengan aku kita duduk dalam rumah. Tu banyak. Sekalipun kita rasa payah memang itu sesuai dengan naluri kita sebagai perempuan, naluri sebagai ibu dan isteri. Itu paling afdal. Tak ada naluri sebagai seorang imam. Tak ada. Jangan-jangan awak koyak lagu tu. Naluri sebagai mujahidin. Tak ada. Bukan naluri dia. Bukan tabiat dia. Bukan tu hebat manusia wanita tu tabiat lagu tu. Tabiat dia ya jadi ibu. Oh sesuai sungguh. Jadi isteri. Oh sesuai sungguh. Ni nak jadi luar daripada tabiat kita. Ni ada orang ni orang wanita nak saya nak memperjuangkan persamaan. Orang jatuh jadi tok muda, ngambo nak jadi tok muda juga. No, atau imej nak jadi tok imej juga, doktor nak jadi doktor juga. Ai, janganlah gitulah. Dia ada bab kita. Islam mengajar keadilan bukan mengajar persamaan. Sama taraf tu Islam tak pernah ajar. Islam mengajar keadilan. Apa maksud keadilan? Meletak sesuatu kena pada tempat dia. Perempuan-perempuan duduk di rumah jadi ibu melahirkan generasi-generasi yang hebat. Anak-anak wali-wali semua daripada ibu perempuan belaka. Kau ada ibu jatuh? Ada ibu jatuh? Semua ibu tino belaka. Rasulullah pun lahir daripada seorang perempuan. Tak bangga lagi perempuan. Jadi ibu perempuan ni dia macam kilang. Kilang waktu bila hebat-hebat semua. Sebab itulah kata-kata orang di sebalik lelaki yang hebat, tokoh yang hebat ada perempuan yang hebat. Di sebalik seorang tokoh yang hebat lelaki, siapa dia entah baca lah Syekh Abdul Qadir Jailani kau cerita orang hebat alik belakang kisah dia ada seorang ibu yang hebat. Syekh Abdul Qadir Jailani ibu dia tu orang hebat dah. Cerita Syekh Abdul Qadir Jailani ni soho deh. Cerita Syekh Abdul Qadir Jailani soho wali, antara wali yang boleh kata orang tahu belakang dia wali, mutawatir orang tahu dia wali. Lagu mana dia nak nikah, ayah dia nama Abu Soleh ni ambil ismaya tepi sungai. Cerita dia ambil ayah sini sungai menggore susah, tiba-tiba lalu bu hepo sebutin dia pun kata weh rezeki ambo. Dia pun ambil tak kekoh, apabila kekoh maka teringat ya Allah ambo ambil lagu mana bagi tak kaya bagi orang padahal bagi tepi sungai dah sungai hok lalu kita tak tahu walik lilik jatuh dah sudah maka hok orang baru kekoh so ya. Maka ayuh dia pergi ikut sungai. Sungai tu ngalir kat dia pergi jalan. Takut-takut ada kebun epo. Jalan. Oh, temu ada kebun epo. So, kebun epo kawin ni dah jatuh. Ambo makan dah. Buah, no, no, wah. Sudah kata. Gita-ita tengok ada seorang tua duduk dalam kebun tu. Maka kawin tu pun tanya, pakcik kata, ni kebun epo hak siapa dia? Dia kata hak saya lah. Allah kata mujub jumpa tu. Apa? Dia kata awal. Ambo ni wah hepo ni. Ambo ambil semaya ni duk belakang sebelah hilir. Dia balik ulu ekor ni. Alik hilir ekor ni. Alik songan biasa kecil. Bukan kecil masuk Kelantan lagu tu. Nengok, dia pasal arak lah kawan tu. Gilah duk sebelah alik ni. Dia kata ambo jumpa wah hepo ni. Ambo tak tahu saat ni ambo kekoh makan. Ni bekah gigi ambo lagi kata. Pahamu nak minta halal ni kata. Tak perasa kata. Sedekah kalau kita pakai boleh makan. Dah, dia keedah dia. Benda yang apabila tinggal lama jadi basi, maka boleh kita makan tanpa izin. Kita jumpa nasi sebukuh tepi jalan ko. Ataupun mana-mana. Maka nasi tu kalau biar betah jadi, biar pas tengah hari jadi basi, boleh makan tanpa minta izin. Look at that. Dok, kawan ni nak kata warak, dia pergi minta izin. Maka orang tua ni kata, nak minta izin, nak minta halal. Amo tak uyal, tak halal ke dah ni. Sudah. Ambo nak minta sungguh kata ambo ni orang warak. Katanya orang tua tu kata dia mau kerja dengan ambo setahun. Sudah. Kawan ni kata dah nak kata gua mana dah dia tak halal agak selok kita makan jadi haram agak semaya bekok dahi-dahi pun. Neh bagi duk dalam perutnya sambal di api juga. Akhir sekali kawan tu kata tak apalah kita kerjalah dengan pakcik. Apa penting pakcik halal dah. Pakcik halal. Syarat setahun kerja. Kerja kawan tu. Lepas pada kerja, sukuklah setahun. Gini lah. Lepas tu, wajib nak halal kau? Ambo tak halal juga. Weh, janji lagu mana wajib setahun dah ambo kerja tak halal pulak kata. Nyanyo wak kerja lagu ni kata gini. Anak ambo tu ada cacat. Buto, pekok, bisu.
Jadi ambo nak menikah, we menikah ke demo lah kata. Senyap kawan tu, sodoh ambo. Oh, berat baik ambo bayar lagu ni kata we nikah anak pekok bisu nak buat gapo dia bukan nak lesung ke? Alu lesung lagu ni, dah pekok bisu buat bukan buat. Bagi nak menikah ni main pekok bisu tak leh nak tunjuk pun tak nampak, nak wayak pun tak dengar. Ah sodoh kata apa. Eh ambo tak alah kena menikah. Aku sekali belah-belah kejam mata, ya Allah ya Tuhan ku, ambo tak reti dah. Ya kata halal lagu tu gak. Bayar pun dia tak sih. Nikah aku sekali. Akak nikah. Akak nikah tu malam pertama tu masuk atanya ayah dia. Okey panggil. Nama gapo dia? Rasa Fatimah pun nama gapo dia. Nama rasa nama ni panggil nama anak dia lah panggil. Temulah dengan tok laki dia. Terkejut tok laki dia. Kok nikah mana tidak kata pekok bisu ni kata comel bel. Ah dia kata ambo sebenarnya nak uji demo ya. Kerja setahun tu ambo nak tengok perangai demo berjuruh tak berjuruh. No. Kedua ambo royak kata anak ambo pekok bisu tuli ni gapo dia dia pekok daripada benda tak molek. Ambo jaga dia sampai besar lagu ni tak pernah dengar hak benda terkecek tak molek. Mulut dia tak pernah kecek benda tak molek. Lingo dia tak pernah dengar benda-benda tak molek, mata dia tak pernah tengok. Bisu daripada benda tu, pekok daripada benda tak molek. Nama. Oh, sokolah dia. Nikah dua tu tubik siapa dia? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tengok. Pak dia setara tuduh. Oh, anak dia. Ni kita, ni lompat agogo. Greng 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 greng. Nak tubik anak wali. Lagu mana? Nama. Tidak kau anak balik sana tu. Ukah atas pasulah, lepak belakang. Ha jalanlah anak kita sesuailah. Anak lompat agogo jalan dah. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ngaji setengah je, soal jawab setengah je. Jadilah. Nih. Kita buka soal jawab banyak sikit sebab takut ada kemuskilan. Ada soalan? Tak apa. Mandi lagu tu tak apa. Mandi pakai goloh, ihtimam titik atau gapo dia tak apa, tak ada masalah apa. So eh. Sebab apa air tak naik sendiri, kena cebok juga. Jaga kita duk gini air ngeci sendiri dia. Maka kena cebok. Apabila cebok nitik sikit-sikit tak apa, tak ada masalah apa. Afdalnya molek mandi pakai shower lah. Kalau nak pakai koloh pun tak apa. Nama, takut tu lah kekut masalah titik. Tapi tak mungkin kesel gapo dia. Ya titik ni nak jadi tu air-air musta'mah. Air musta'mah kalau titik tu benda mengubahkan. Kita takdir dengan benda contohnya air lima lah. Air lima kalau secetung, setitik. Berubah dah air tu jadi rasa lima? Setitik. Tak berubah lagi dia. Ni kodia, kodia lima ni lah. Kita titik-setitik saja. Berubah dah air secetung. Dah sekurangnya air. Banyak juga sengih. Baru rasa lima. Ah tu. Tu dobit dia. Kalau buat titik seorua. Tak ada masalah gapo mandi tu sah tak ada masalah. Ada masalah. Tulis soalan rumah kita yak dah hari tu ni. Tulis sipel buh dalam poket. Allah mudah. Ni nak mikir kadang-kadang mari kena syarah tu pakai tak ingat dah soalan. Ambo ingat soalan ni dekat 15 soalan. Apabila mengaji pakai tak ingatlah. Berat jangan lagu tu. Tamu. Dah. Tak payah qada. Masalah semalam atas kapal terbel pula. Semalam dia dengar ambo mengajar kali. Ambo mengajar semalam kata kalau semalam atas kapal nak susah, letak sauh deh. Letak sauh maknanya kapal tu maksud dia kapal tu bererti. Sekalipun kapal tu nyetel di airnya gerak juga. Maka sah dah tak payah hulai dah semaya kerana kita tak sauh dah kapal. Kerana kapal tu dipanggil berhenti dah tu. Kalau kapal tengah gerak, kita tak letak sauh. Kapal tengah gerak, kita semaya fardu kena hulai semula. Maka kapal terbel orang tak letak sauh dah. Ada letak sauh? Oh, sakut rumah, menerak batin, boleh batin. Boleh berhenti tak kapal terbel? Boleh berhenti tengah jalan gitu? Kalau berhenti tetap jurnal lagu ni, maka kapal terbang tak boleh berhenti.
Jangan buat fatwa kata, oh, kalau kapal terbang berhenti lah ke mana. Jangan tanya soalan lagu tu. Memang mati pada masa tu. Semua ahli penumpang tu mati belakang tu. Tak payah semaya dah. Ia pula kena semaya. Okey, apabila semaya tak pakai terbang, bagai tak boleh berhenti. Okey, kena qadha semaya kita. Sekali pun kita semaya comel molek diri apa semua, tetapi sebab kita semaya atas bagai bergerak. Kita sebut dah, Rasulullah kalau semaya fardu, dia akan turun daripada utah dia. Kalau semaya sunat, dia semaya atas utah dia. Utah yang gerak kok mana, apa. Tapi semaya fardu, Rasulullah turun daripada utah. Berarti tak sah semaya atas benda bergerak. Ikutlah contoh kapal terbang, kok apa dia. Kena qadha, semula. Mekah, biasa orang semaya juga, hormat waktu. Memang kena semaya, hormat waktu. Tapi kita pergi qadha Mekah. Kerana qadha Mekah, ada ulama kata 100 ribu, ada ulama kata 1 juta pahala. 1 juta kali ganda. Kita semaya zuhur di Mekah, supaya 1 juta kali kita semaya zuhur. Allah. Oh, tu hari pahala dah. Tapi pergi ke Mekah perangai, supaya tulur kelik. Ya, ada juga masalah tulur. Gapa dia? Kita tak tahu. Nih, masalah misalnya orang itu pergi ke Mekah, kelik perangai supaya tulur. Terima qada haji dia di Mekah, itu kita tak tahu. Mungkin tu haji dia terima, tapi perangai dia tak sibubah tu suku pasal. Cuma Nabi Raya. Antara tanda-tanda orang yang tidak diterima, tanda-tanda tak semestinya. Kadang-kadang saya buat tulis golden villa, rumah buruk kita mau tulis villa. Namun jadi tanda tu jangan buat kira ni. Cuma ulama kata sebagai tandanya, kadang-kadang orang pergi ke Mekah kelik tak berubah, tanda haji dia tidak diterima. Nak kata pasti tidak juga, cuma kita boleh kata awak pergi ke Mekah ni tidak haji awak tidak merubah ke perangai awak. Kadang-kadang kita mari semaya dah banyak ratus kali dah berubah perangai dah. Jadi semaya tak terima. Jangan kata kalau betul juga. Cuma ulama kata antara alamat dia semaya itu tak merubah ke perangai. Semaya supaya tulur. Asalnya inna salata tanha anil fahsya'i wal munka. Bukan syarat pergi ke Mekah saja. Semaya boleh mencegah perbuatan keji dan munka. Semaya dia buat benda jahat juga. Duk ngopak, duk kata, duk kata kat orang, duk deki kat orang, duk deki pasu bunga orang. Duk saja ping kata, pecah pasu bunga kat itu. Nama kau. Jadi semaya tak diterima. Tak boleh nak kata juga. Cuma lagu tu tanda-tanda dia deh. Kita berharap semaya kita mengubah perangai kita. Haji kita, umrah kita mengubah perangai kita. Molek kita fikirlah. Kalau kelik tak berubah lagi, fikir. Ay, berat ambil lagu ni. Haji ni tak ingat Tuhan sangat sekali. Duduk kali duduk beli kedai rialing, kedai dua rial. Beli sebeh, beli gapo. Tengok, ay, jubah abaya comelnya. Duduk beli abaya tu. Namun, selok lah. Ada soalan? Gini, masalah mak dengan ayah ini tanggungjawab dia. Ingat, anak sebelum daripada balik di bawah perhatian ibu dan ayah. Bukan ayah saja dah. Ibu dan ayah. Kalau ayah tak buat, ayah dosa. Bukan tugas hamba. Mak tak sibuk juga. Mak dosa. Tugas dua-dua. Jangan kata ni tugas ayah dia sebenarnya. Hamba tak buat, ikut hamba. Tak. Mak dan ayah. Mak dan ayah. Ibu dan ayah sama. Ibu dan ayah, mak dengan ayah. Tolong lah. Jadi sebelum pada balik tugas kita beri dia agama, beri dia fardu ain, beri dia gapo-gapo apa semua ne. Lepas daripada dia balik, dia dah bijak, dia cerdik dah, dia akan tanggungjawab sendiri pula. Dia kena cari ilmu fardu ain diri dia sendiri, dia gapo dia dah lah. Nama ibu bapa dia dosa kalau tak ajar ketika sebelum pada balik. Selepas pada balik, dia sendiri tanggung dosa. Kalau ibu bapa tanggung pak tua nyanyo, ibu bapa tak sejadi ibu kamu, tak sejadi ayah kamu. Dosa kamu banyak, dah tanggung dosa anak pula. Dok, sebelum pada balik, kalau kita cuai tugas kita, sebelum pada balik, itu dosa kita. Lepas pada balik, dah dia ada akal, dah dia ada kata gapa, jangan dok salah ke ibu dia. Ibu lah, umur 40 dah, dok ngaji Amerika. Ibu tak wih saya pada air, mak saya lah kata tak ajak ilmu pada air. Demo mikir bijak dah, okey. Goni boleh gapo, goni ustaz penuh kena orang dok mengajar agama tak sih. Memelah ibu demo salah sebelum pada balik. Hon lagi salah dia sebab dia cua tak wi agama. Demo lo ni ke ada usaha ikhtiar ada gapo dia boleh belajar goni kapan-kapan tak belajar juga. Demo dosa dah pula lah. Bolah mok demo, mok demo hak salah dah.
Sebab itulah kena pergi mari belajar. Nak ajak lah ke mana tak tahu. Wajib mari belajar lah. Kilik lah anak-anak ni. Ada masa hari ni hari ke bahagian kami. Nampak? Tak mari sekolah pun tak apa. Ingat belajar sekolah tu tak wajib. Fardu ain tu wajib. Tetapi kita rela habis pitih untuk sekolah. Pinjam pitih orang. Okay. Buat bayar yurek. Buat bayar tuition. Nampak? Sebab apa? Takut anak jadi tak reti baca, tak reti menulis, malu. Keluarga tu tak atas sekolah. Tak ada binti. Malu kau orang. Nampak? Tapi anak tu tak pandai fardu ain. Tak malu. Bangga dah pula. Anak boleh tepuk mak ayah. Peluk dengan mak anak. Mak dengan ayah. Oh, anak kita boleh Anak kita boleh Fardu ain tak lepas. Semaya cuma cuci tak reti. Allah nyanyo-nyanyo jawab dengan ke mana lah kita ni. Kita lepas dosa kita dulu. Kita nak anak. Nak anak ni nak tanggungjawab. Anak itu amanah daripada Allah. Kita kena cara lah. Lepas pada gapa dia. Lepas kepada air dulu. Dah kita sendiri malah mengajar. Dah kita sebab tu kata kita kena pandai juga. Mok tu kena pandai. Bak anak tino kita cara berlaku. Lagu mana cara tutup telekong. Hak molek semaya cara orang tino. Bak cuma cuci. Lagu mana nak kira. Lain cuci cari kemas. Lain gapa. Kena kena mok berlaku. Bak semaya pula anak jatai ayah pula cara lagu mana ibadat orang jatai siapa sudah. Pas kalau kita beri dah ilmu cukup dah dia tak semaya dan gapak tu kerja dia. Kita lepas dah. Kita royak dah. Ni tak royak sepatah pun. Pas nak mengajar kena sikit-sikit lah. Sikit-sikit anak nak main nanya tak tahu belakang. Kalau kita serah tak boleh nak ajar. Bawa anak tempat kita ngaji. Bawa sore tak apa dah ni. Hari komis tak ayah lah, tak payah pergi sekolah lah. Ikut mak ngaji fardu ain. Biarlah tu cikgu tanya apa dia, tak payah. Nampak? Tak wajib pun belajar bahasa Inggeris. Mak wik 5 hari, 4 hari dah pergi sekolah. Cari ni ngaji ilmu fardu ain. Dah mak dia nak ajar tak ada. Hari-hari cuti tak suruh tanya, mak tengok nak goreng nak tanya masalah apa dia. Serabu. Nampak? Jadi kau masalah. Okey, kita tak boleh ajar, ajar orang. Ajar anak. Ni, mudah. Tu cara mudah untuk melepaskan fardu ain kita. Gitu. Semaya jamuk. Masalah semaya. Semaya semaya ni. Malah yang buat sebut kata siapa dia pergi melancung. Sama-sama. Gi jalan Tokyo. Nak gi jalan Korea. Nak gi tengok K-pop. Nak gi gapo apa semua. Saja nak gi tengok benda-benda. Tak ada pedoh lah kita kata. Maka tak boleh jamuk kosa. Kalau melancung dengan niat lagu tu. Semaya kita tak boleh dijamuk dan tak boleh dikosa. Tak boleh pendek ke semaya. Kerana apa? Kerana di antara sebab-sebab yang boleh kita musafir, syarat dia mesti ayaku niat dia tu niat orang musafir. Biasa orang musafir ni niat mesti nak pergi kerja. Apa dia mungkin mari ni, mari jauh-jauh. Nak kerja, mari belajar, ziarah, mari gapo. Ni saja-saja tanazuh dipanggil bersia-sia. Tengok negara orang, tengok barunai saja, maka tak boleh jamuk, tak boleh kosa. Kena semaya tamam belaka ni. Zuhur, semaya pak, asar, semaya pak, mari. Tak boleh nak jamuk, tak boleh nak kau. Tu. Kalau nak musafir dengan sebab lain, nak pergi ziarah kau, nak pergi gapo. Baru boleh jamuk, baru boleh kosa. Ni. Mana? Tak boleh jamuk. Tak boleh jamuk. Tak usah kita semaya saat ni. Tengok ni dalam syarat dia. Tengok dalam kitab yaku tu nafi syarat kosa dan jamuk. Ni dia kata tengok. Ayyakuna safaruhu ligharadin sahih. Hendaklah musafir dia ada tujuan yang betul. Apa maksud tujuan betul? Biasa tujuan orang musafir nak benda sekian. Kalau semata-mata tengok ni. Dia kata la litanazzuh wa ru'yatul bila wa tanakkul fiha. Fatanazzuh la yasihu kaunuhu gharadan hamilan ala safar. Wa yasihu kaunuhu gharadan hamilan ala al-udum minal qasi wa tawi. Dia kata tanazzuh bersia-sia.
Waru'yatul bilad, tengok negara, tengok bangunan, tengok gapo bersia-sia beli ko. Tanaku saja-saja nak berjalan nak gini. Maka tak boleh buat tujuan untuk musafir. Bererti kita lah ni musafir tak ada tujuan sebenarnya. Kalau musafir atas tujuan nak pergi beli barang, nak pergi tengok negara orang ni, asalnya bukan tujuan musafir. Nak pergi boleh, tetapi tak boleh kelonggaran seperti nyamuk kau tak boleh. Bukan kata haram kita pergi musafir, tak ada masalah. Cuma kelonggaran ketika musafir tu yang tak boleh. Macam boleh jamuk, boleh kosar, tak boleh. Nampak tak? Kalau tujuan betul, misalnya kita ada keluarga nak pergi siaruh keluarga, ha, tu tak apa. Di samping tu bela-bela nak pergi cari barang, ah tak apa tu. Misalnya nak pergi Bandung misalnya. Nak pergi tujuan apa Bandung? Ambo nak pergi ziarah ulama-ulama, kau gapo dia sana kau, nak pergi jumpa gapo-gapo dia. Di samping tu bela-bela lah nak pergi cari shopping kau Bandung ni tempat seluar jin kau, hatu setan ada belako lah situ nya lah. Nak pergi cari gapo? Ah tak apa, tak ada masalah. Sampingnya tak apa. Namo hok penting tujuan utama gapo? Petang hari lagi nak pergi semata-mata tengok negara, nak pergi jalan gitu. Ha tu tak boleh. Bukan tak boleh kata dosa, boleh pergi tak ada masalah, cuma tak boleh jamuk, tak boleh kosar. Neh. Oh, kena qada lah, dah tak sah jamuk kita sat ni. Oh, tak apa qada, tu hari pahala. Neh. Ha. Musafir tengok bola, apa ukur dia? Tengok bola ni gi kedai Cina depan tu beli bola tengok juga. Hak tu sebenarnya tengok bola. Kalau nak tengok bola, sebenarnya bukan nak tengok bola. Nah, tengok permainan dia. Boleh kau nak tengok permainan dia? Boleh. Tak ada masalah apa. Cuma kalulah permainan itu ada maksiat tak boleh lah. Seperti main bola ni biasa orang lelaki pakai seluar pendek. Apabila seluar pendek jadi tengok poho orang lelaki pula. Maka tak boleh. Bukan kata orang Cina saja tak tengok, orang lelaki pun tak boleh tengok poho aurat lelaki. Pas lagu mana boleh tak? Maka musafir itu tujuan maksiat. Maka tak boleh. Bukan kata pemain bola tu dosa tak dosa. Sepak bola ikut lil. Kita diri nak sepak ikut gitu. Masalah. Cuma lo ni cara main dia tu tak kena sikit. Ha, bukan masalah kalau Kelantan benar tak apa. Tak, bukan masalah Kelantan benar. Kalau kau berapa dia. Lo ni masalahnya kalau permainan tu tak ada masalah. Cara bermain tu cara salah. Tu dah. Ha. Itu ada seluar panjang tu. Amba dah tengok ke penjaga gol tu ya. Dia pakai seluar panjang. Memel lah penjaga gol seluar panjang. Orang lain pakai seluar pendek juga. Tak boleh. Ya. Jadi lagu mana? Okey, niat nak pergi Kuala Lumpur ziarah kakak kita sana. Lepas tu betelah kata tarikh bola sepak tu. Ha. Namo ha betelah kata. Ha tu tak apalah. Namo ha. Ha ada soalan ke? Ho. Oh. Oh ah sudah lah kata. Nak yak juga. Nak juga ambo. Nak gi juga nama. Pisah juga ke mana? Okey. Masalah nak cak. Gini. Nama. Ulama kata dia panggil ru'yatul bilad dah tu. Kita tengok suasana, tengok keadaan. Niat kita boleh pahala. Tetapi orang tak buat musafir lagu tu. Niat lagu tu. No. Tidak orang buat musafir. Tujuan musafir. Tujuan gitulah. Nego ke apa dia. Ne. Ziarah ke apa dia. Apa semua. Tujuan nak tengok kebesaran Tuhan. Eh, kita nak kata lagu mana. Sini boleh tengok dah. Apa nak kita tengok tempat jauhnya. Maka benda tu orang tak sapa perikat musafir. Tujuan nak tengok lagu tu. Rumah boleh tengok dah. Amo, maka tak salah hamba royak dah. Tak salah dan kadang-kadang benda tu boleh pahala pula kita tengok kebesaran Tuhan. Tapi kelonggaran untuk jamak kosa tak boleh. Tu sahaja, bukan kata dosa nyanyo hamba gi akif dosa. Dak tak dosa, masalah lo ni tak boleh jamak kosa. Tu sahaja. Neh. Masalah kita niat musafir kita contohnya nak cari kebesaran Tuhan. Oh tu boleh pahala dengan musafir, tapi tak boleh nak buat warak waktu jual untuk jadi musafir. Neh. Orang musafir ni kalau kerana kerja, kerana nak belajar ilmu, kerana nak ziarah keluarga, ha, tak apa tu. Bukan kata musafir tu tak ada masalah. Lah kadang-kadang boleh pahala tapi tak boleh jamak kosa. Ramai orang tersalah ni. Ramai orang tersasur dengan masalah ni. Dia kata semata-mata musafir boleh selalu jamak. Ambo juga dulu terkejut juga. Rupanya bersia-sia ini tidak boleh jamak kosa. Bukan kata dosa ni. Kita tak sebut buat dosa. Kita sebut buat tak diberi kelonggaran untuk jamuk dan kosa. Ah. Boleh ketika sembahyang
Oh, ni dewe ni tak boleh eh. Dewe ni bukan masjid eh. Kita masuk rumah orang wi salat dah. Assalamualaikum sebagai hormat tuan rumah. Maka kita masuk rumah Allah, masjid kita nak wi salat ke Allah. Assalamualaikum Allah. Ada. Maka lagu mana cara nak menghormati tuan punya masjid ni? Kita sembahyang dua rakaat sebagai penghormat dia. Dibenar hanya rumah Allah, masjid lah. Dewe dah. Tak payah tetap masjid lah. Maya lain lah. Maya sunat lain. Tak apa. Oh, maya ikutlah duha. Kau tak boleh terpulih pada kita. Ada soal salih lagi kau? Oh. Okey. Oh, yang ni. Dalam hadis kata, siapa dia perempuan yang apabila suami dia ajak masuk bilik, tiba-tiba isteri dia tak sih. Dia tengok cerita Piramli. Tunggulah be, sikit lagi nak habis. Dia tengok nama. Dia tengok cerita Piramli, suka selok golinya dia. Ha, nanti lah be. Kawan tu tak cakap goli dah kata kata. Marilah wewe, marilah mekwe, mari habis. Meyoh panggil belakang. Nanti lu sikit lagi nak cerita dok Piramli dok kakak-kakak. Katanya Nabi, apabila hati tu lelaki dia serah sekali, oh tak mari, maka dia dilaknat. Semenjak daripada kawin tu marah, siapa dia suami dia redha kepada dia. Bukan sepagi, siapa isteri suami dia kata tak apa saya maaf, tak apalah semalam tak ada masalah dah. Nama. Oh, sebab apa? Sebab cari-cari orang lain tu. Nama. Ha, tu jadi masalah dah. Nama. Maka siapa? Siapa suami dia redha, malaikat dok lanak, dok lanak lanak. Siapa suami kata tak apa saya maafkan awak, tak apalah. Nama. Okey, baru malaikat berhenti lanak. Sekarang ayo nak tanya tak puas hati hangpa. Lagu mana hangpa panggil tok lelaki pula? Buat gini di dinding. Meow, meow. Nak panggil gerah-gerah takut malu kat orang. Nama. Meow, panggil wak kucing, cekik kucing bunyi. Meow, nama. Cabe dia dok tengok cerita Arbado pula. Meow, Dara Satria dok tengok cerita Amerika dok tengok gapo dia nama. Dok tengok cerita askar gapo dia. Ha nanti ya demo ah bersungguh kata nama. Gini-gini kawan tu dok panggil. Kenalah anak dia kok. Dosa juga tok lelaki. Hadis hanya meriwayatkan mengenai perempuan. Kerana melayan suami itu tu isteri. Tugas dia memang dah. Nama. Suami ini permintaan sahaja. Sebab apa? Sebab apabila suami membayar mas kahwin, kena ingat ni. Suami bayar mas kahwin, maka isteri kena layan dia. Tu. Masa kita nikah kita ada bayar tak lelaki kita? Kita nak tanya dulu. Dak syarat jawab ni. Kita tak pernah bayar. Maka kalau isteri kata abang pecah seluar, tak wajib abang je pecah seluar. Ah ha, ni nak kita nak ayat bagi sungguh ni nak ayat. Tapi kalau suami dia kata awak pecah kain, wajib kita kena pecah kain. Ingatlah, apa sebab suami bayar mas kahwin tu. Syarat bui kepada suami hak siapa perikat lagu tu. Apa? Ha. Isteri kena layan. Bukan kita kata oh hamba bayar tak padah 5000, hamba cawa abang pada pemuda pak tua. Oh tak padah. Nama. Oh rugi padah-padah aku ngitok 10000 dulu. Apa aku ngitok 5000 sangat. Ha padah sangat. Ha. Antu dah syarat bui. Tetapi kalau lah suami isteri tu minta, kalau cik abang dia tak layan kau gapo dia? Okey berdosa juga. Nama. Ha. Dosa juga. Sebab nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir ni pitih sama sekali yang apa dia makan, apa dia. Nafkah batin ke tu. Jadi tujuan kita menikahi perempuan supaya kita nak jaga kehormatan dia. Supaya dia tidak lepas nafsu di luar dengan cara haram. Supaya orang lelaki juga tak lepas dengan cara haram. Maka dia jaga kita supaya tak buat benda haram di luar. Maka kita kena jaga dia supaya dia tak buat benda haram di luar. Saling-saling jagalah. Wajib kau duduk setubuh ketika berkahwin. Mazhab Syafi'i kata tidak wajib. Nikah 40 tahun tak pernah setubuh. Tak apa. Tak ada masalah. Sebab atas dia panggil setubuh ni atas tabiat orang. Kalau orang nak, tak sih. Tak wajib setubuh. Mazhab Hanafi kata wajib kena setubuh. Apabila nikah wajib kena setubuh. Sebab memang tujuan nikah untuk setubuh. Maka tak ada fungsi, tak ada manfaat nikah kalau tak setubuh. Tapi mazhab Syafi'i kata muka tabiat orang kan orang jadi minat pasu bunga. Pasu bunga daripada muda pak tua. Duduk cara pasu bunga no. Tak ada pak tua. Tok laki dia pun duduk kata duk main haji. Minat papai haji tu. Siapa belobel dah papai haji. Tak ada masalah apa dia. Jadi tidak wajib tu. Ha tu dah cara dia. Dalam bab hadis cara bab wanita sebab dia tugas dia sebenarnya.
Sebab tu dalam syurga apa tak ada bidadara. Bidadari ada deh. Apa tak ada bidadara? Ada bidadari deh. Bidadari ni wanita yang melayan lelaki. Apa tak ada lelaki yang melayan wanita. Ingat, tabiat wanita dia melayan, tak suka dilayan. Oh, lelaki suka dilayan bukan melayan. Ingat tu tabiat dia. Maka sebab datu dalam syurga, nikmat kemuncak wanita dia suka layan. Sehingga ke dalam syurga pun dia suka layan suami dia lagi. Atu tengok. Dia tak suka dilayan. Lelaki suka dilayan bukan melayan. Nama? Bukan melayan tiga bel tu mengata Allah melayan dah suami hamba. Nama tak? Sebab tu dalam syurga nikmat. Ada orang tanya, "Hamba nak bidadara?" Demo tak jadi suami lagi. Jadi isteri lagi. Kalau demo jadi isteri, demo akan tahu. Gapo dia maksud isteri sebenarnya? Perempuan itu sebenarnya. Kalau orang tak nikah dia akan rasa, "Patu saya tak ada bidadara kok gapo dia?" Oh, dia jadi suami isteri kita akan tahu. Tu. Kita cuba kata, apa dalam syurga tak ada bidadara, hojatel layar itu. Tapi orang tino suka melayar, tak suka dilayar. Hatta dalam syurga pun dia suka melayar. Tak apa. Oh, tu lagu tu. Kemuncak nikmat dalam syurga, kemuncak nikmat. Kita beri motivasi sikit. Balik sana kursus nikah dah kita ajar. Nama? Nak nikah baru kita beri CJ dah pula. Nama? Ada soalan lagi ke? Cukup lah dia. 10 orang boleh pahala banyak lah tu. Tak nak kilik lah tu. Nama? Kalau tua-tua patah belakang dah kata. Mujur lah pahala tu bukan bagai kemah, bagai emah. Kalau tidak nyanyo buat kita. Nama? Wakilik dengan goni nyanyo dia kata. Pahala banyak lah je. Mujur bagai maknawi benda kita impok alik akhirat lalu. Oh, kalau duduk tepi masjid tu kan nyanyo. Habis. Nyanyo tak ingat tak kadang punggah. Mari kalau. Wih, bawa. Ni. Peruk, mari. Jadi saya suding pula. Jadi kita berdoa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala wi pahala kita duduk saat ni ni. Sejak setengah jam suka kita, gembira kita dalam belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala suka kita duduk di bumi Allah Ta'ala. Jangan kita duduk tupai bumi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak suka. Buatlah benda-benda yang menyebabkan Allah Ta'ala suka, tarik rahmat Allah Ta'ala. Sentiasa hidup di dalam diberkati Allah Ta'ala. Kehidupan yang berkat itulah kehidupan yang bahagia. Kita boleh bahagia sekalipun duit tak ada, sekalipun masyarakat, sekalipun dunia sekarang menekan masyarakat. Duduk dalam tekanan, tetapi kita orang berkat ni hidup dalam tenang semacam. Apa yang berlaku di dunia tidak memberi kesan kita dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan Allah Ta'ala sentiasa baik, sentiasa tak ada masalah dengan Allah Ta'ala, ikut sunnah Nabi SAW. Lahir generasi anak-anak yang ta'at, yang soleh, dapat buat ibadat, boleh tolong kita ketika tua, boleh buat tolong kita ketika kita mati, boleh baca petihah kita. Mudah-mudahan dengan niat itu kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtimna bi rahmatika. Allahumma ya muqallibal qulub. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.